Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mengupdate ulang dua website cloud mining multicoin di Android yang pastinya di sini secara gratis, yang bernama ultramine.cc dan juga ukmining.pro ya. Dan untuk kedua website ini sudah pernah saya update mungkin sekitar beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, dan untuk kedua website ini terbukti membayar tanpa deposit. Nah, nanti untuk link videonya saya letakkan di deskripsi video ini. Jadi di video kali ini kita akan coba update per tanggal 31 Mei 2022 apakah websitenya masih membayar atau tidak. Nah, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di-skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam websitenya. Oke guys, di sini saya sudah berada di dashboard dari website yang pertama, yaitu ultramine.cc, dan ini bagian dashboardnya. Di sini saya mining Dogecoin dan balance saya ada sekitar 78,9 Dogecoin, dan ini belum bisa kita tarik ya, karena untuk minimal penarikannya sekitar 100 Dogecoin ya teman. Dan sebenarnya saya sudah melakukan penarikan sekitar beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah itu di tanggal 25 Mei ya 2022. Saya melakukan penarikan kedua ya teman, dan apakah membayar atau tidak? Oke, jadi sebelumnya di sini saya kasih tahu dulu ataupun saya informasikan, karena banyak sekali yang menanyakan, "Bang, kenapa saldo saya sudah mencukupi untuk withdraw tetapi saya tidak bisa withdraw?" Nah, jadi untuk kedua website ini itu ada syaratnya, teman. Jadi ketika kita ingin mau melakukan penarikan itu ada syaratnya. Nah, jadi syarat utamanya apa? Nah, untuk di website dari ultramine.cc sendiri, di sini syarat utamanya jika kita ingin mau melakukan penarikan yaitu kita harus memiliki sekitar 300 GHS, teman. Nah, di sini saya sudah ada sekitar 598 GHS dan ini saya dapatkan secara gratisan. Jadi gimana bang cara mendapatkan secara gratisannya? Nah, kalian bisa tonton video reviewnya ya jika kalian ingin tahu gimana cara mendapatkan GHS-nya secara gratis, teman. Oke, selanjutnya di sini kita langsung masuk aja ke bagian menu withdraw history. Kita akan lihat di bagian history withdrawal saya untuk penarikan kedua ya. Nah, untuk penarikan pertama di sini saya penarikan Dogecoin yang paling atas, kalian bisa lihat sebesar 180,5 Dogecoin itu di tanggal 16 Mei 2022, dan alhamdulillah untuk penarikan pertama ini terbukti membayar. Untuk videonya nanti saya letakkan di deskripsi video ini ya, untuk video WD-nya. Nah, kemudian di sini saya mencoba penarikan lagi kemarin juga ya, sama penarikan USDT dan sekitar 10 USDT di tanggal 17 Mei 2022, dan sampai dengan saat ini untuk penarikan USDT tidak landing ya teman. Nah, kemudian kemarin di tanggal 25 Mei 2022 saya melakukan penarikan lagi sebesar 100 Dogecoin, dan ini saya penarikan ke rekeningku.com. Apakah ini landing bang? Nah, jadi sampai dengan saat ini per tanggal 31 Mei 2022 untuk website dari ultramine.cc ini sudah tidak membayar lagi teman, karena saya sudah menunggu sekitar 5 harian ya sampai dengan hari ini, atau 6 harian ya teman, itu tidak ada masuk lagi untuk saldonya. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya untuk website dari ultramine.cc sudah tidak membayar. Nah, bagi kalian mungkin yang masih garap websitenya, silakan buang aja, silakan tinggalkan aja karena sudah tidak membayar lagi teman. Oke, jadi di sini paham ya. Next, di sini kita akan lanjut untuk ngebahas website yang kedua yaitu ukmining.pro ya teman. Dan kedua website ini satu developer kalau tidak salah ya, karena untuk channel telegramnya satu yaitu ultramine.cc, tetapi untuk ultramine.cc banyak mengeluarkan website-website mining ya, seperti ukmining.pro, seperti Kubihas ya yang baru. Nah, untuk Kubihas sendiri belum tahu ya apakah membayar atau tidak nantinya,
Jadi bagi kalian yang masih garap, silakan lanjutkan aja. Tetapi jangan pernah melakukan deposit, teman. Tetap bermain gratisan aja. Nah, di sini kita langsung update aja untuk upmining.pro sendiri. Itu kemarin beberapa hari yang lalu itu juga terbukti membayar tanpa harus melakukan yang namanya deposit. Dan kalian juga bisa tonton nanti videonya, di deskripsi video ini saya letakkan ya untuk video WD-nya. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali yang menanyakan untuk upmining. Bang, kenapa saldo saya sudah mencukupi untuk withdraw, saya tidak bisa juga melakukan penarikan ataupun withdraw? Nah, jadi seperti sama ultramain.cc tadi, upmining juga seperti itu, teman. Yang dimana di sini, ketika kita ingin mau melakukan penarikan, kita harus memiliki yang namanya GHS-nya itu 1001 GHS, teman. Dan untuk cara mendapatkan GHS-nya, kalian juga tidak perlu yang namanya melakukan deposit. Untuk lebih jelasnya ataupun cara mendapatkan GHS-nya, kalian juga bisa tonton video reviewnya untuk upmining.pro ini. Nanti saya letakkan juga di deskripsi video ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kecepatan mining saya ada sekitar, sebentar ya, kita masuk ke bagian menu mining ya. Nah, di sini sekitar 2398 GHS ya. Nah, yang ini ya, teman, kalian bisa lihat. Nah, kemudian di website ini saya sudah melakukan penarikan juga sekitar tanggal 25 kemarin, teman. Nah, di sini kita coba masuk ke bagian withdraw money-nya. Kita akan masuk ke bagian history penarikan saya ya. Dan ini adalah penarikan kedua ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini adalah story di akun saya ya untuk penarikannya. Yang pertama di sini saya penarikan 181 Dogecoin dan video WD-nya juga ada nanti di deskripsi video. Kalian tinggal tonton aja. Dan ini terbukti membayar ya. Kemudian kalau kita lihat tanggalnya, nah di sini saya penarikan sebenarnya itu ya. Yang pertama itu tidak di tanggal 25 Mei, teman. Tapi tidak tahu kenapa ini terupdate sendiri per tanggal 25 Mei. Padahal ini saya penarikannya di tanggal 16 atau 17 juga ya, seperti ultramain.cc tadi. Nah, kemudian di sini tax ID-nya, kalau kita klik ini bakal diarahkan ke blockchain-nya ya. Sebentar kita tunggu. Nah, diarahkan seperti ini ya, teman. Oke, selanjutnya di sini penarikan kedua, ini penarikan di tanggal 25 Mei. Nah, ini yang kedua ini benar, teman-teman. Saya penarikannya di tanggal 25 Mei 2022 sebesar 199 Dogecoin. Dan kalau kita lihat di bagian tax ID-nya, kita klik ya. Nah, seperti ini ya, teman. Untuk tax ID-nya seperti ini, dan ini saya tidak tahu kenapa seperti ini ya. Dan sampai saat ini per tanggal 31 juga, 31 Mei 2022, untuk penarikan saya yang 199 Dogecoin ini belum juga masuk ke dalam wallet saya, teman. Dan di sini saya menunggu sekitar 6 harian ya, belum juga masuk ke dalam wallet saya. Nah, kalau yang pertama ataupun WD yang pertama kemarin itu saya menunggu sekitar 2 sampai 3 harian dan itu terbukti membayar. Tapi untuk yang kedua, di sini saya sudah menunggu sekitar 5 sampai 6 harian belum juga terbukti membayar, teman. Jadi artinya ataupun bisa kita simpulkan untuk website upmining.pro ini juga sudah gulung tikar alias sudah tidak membayar. Nah, bagi kalian yang masih garap Ultramain dan juga Upmining, tinggalkan saja, buang saja, nggak usah digarap, apalagi deposit, nggak usah, teman. Jadi kalian buang aja dan tinggalkan ya, karena websitenya sudah gulung tikar. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk updatean kali ini. Semoga kalian juga mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Eko Gusti Official undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.